Oke, sebelum videonya mulai, gua memohon banget untuk kalian pencet like sekarang juga, ya kan? Untuk memberikan semangat kepada gua, guys, supaya gua bisa bikin konten berkualitas daily setiap hari. Gua bakal kasih yang terbaru untuk kalian, ya kan? Sekarang gua review Zarina Kasir, besok gua review Dead Slinger di mobile, ya kan? Terus habis itu gua bakalan review skin the William Birkins dari The Blight yang di PC. Pokoknya gua kasih yang terbaik untuk kalian. No burik-burik club dan nang pasti paling update, guys. Jadi ya segitu aja, langsung ke videonya. Yo, halo guys, kembali lagi dengan Fubo Kipyo di sini. Dan di video kali ini kita akan bermain Zarina Kasir, anjay. Di sini gua meminjam akun dari salah satu anggota Heritage, guys ya. Si Agung, ya kan? Dia itu salah satu anggota dari guild gua, The Heritage, ya kan? Jadi gua pinjam, dia ini sultan, cok, ya kan? Barusan main dia udah punya Dead Slinger, udah punya Zarina Kasir, anjir. Barusan rilis padahal. thank you Agung. Kalau kamu melihat ini, thank you banget Agung. Aku udah dipinjemin akunnya, cok. Anjir, sumpah membantu banget. Dari sini kita masih belum tahu yang lawan apa di sini. Ini masih belum tahu, cok. Kita ngelawan apa nih killernya, anjir. Kok adem ayem, tentram gitu kan. Kayak peaceful AF gitu. Pada kemana nih, cok? Gua di sini seperti biasa ya bawa center kelumbing, center kentang. Gara-gara gua keseringan pakai center, cok. Sekarang kalau custom match ya kan di live stream, anak-anak pada pakai lightburn gitu loh. Pada pakai anti center, anjir. Emang ngehe gitu loh. Udah tahu kalau gua yang main pasti pakai anti center, anjir lah memang, cok. Aduh, ayo Pak tua dimang pangsit, anjir. Let's go Pak tua. Ini ada teman kita lagi. Widih, skinnya Nexus, anjir. Nice, skin fake me Nexus itu, guys. Itu kayak skin Power Ranger. Kayak skin Power Ranger, anjir, sumpah aneh banget. Skinnya skin Power Ranger. Ini mana sih, anjir, killernya, woi? Kagak muncul-muncul, kita cari dulu, guys. Nah, ini dia. Sini, aduh, lawannya Legion. Uhuy, sini. Whoops, nope. Kabur dulu. Sini. Kita loncat langsung kabur, guys. Jungle gym. Oke. Oke, kita tungguin bentar. Bah! Centerin dulu mukanya. Kabur dulu. Kita tungguin. Dia mau main game ini. Tuh kan, bener kan? Balik kan? Nope. Wuhu. 360. Nice. Gak kena. Kita centerin dulu ya kan. Kena sekali. Center mania mantap. Bodoh amat anjir, center kentang bodoh amat anjir. My best center kentang anjir, udah bodoh amat. Anjir, lucu banget, cok. Lucu banget, di sini ada orang kah? Bang, mana, cok? Gimana dia, guys? Gimana dia, cok? Gak ada, cok. Kagak ada. Santai. Oke lah, gua bakalan jelasin pers pertama gua di sini ya. Gua di sini pakai borrow time ya kan. Kalau kita unhook survivor ya kan. Survivor yang kita unhook itu bakal kebal selama 10 detik, guys. Sampai dia dipukul, dia tetap kebal, cok. Pokoknya gitu. Jadi selama 10 detik ya. Jadi ini anti tunneling system ya kan. Jadinya kalau kita unhook, dia ditunnel gak bakal kena gitu. Tapi cuma 10 detik, guys ya. 10 detik doang. Jadinya ya harus berhati-hati tetap teman kita. Itu kena ya. Waduh, cok, di generas, cok, kasihan legendnya anjir. Di generas, guys, kasihan temen, cok, kasihan legendnya anjir. Emang kemana sih legendnya, kok ngilang, guys? Btw di sini gue juga pakai Iron Will ya. Iron Will ini menghilangkan suara kita sebanyak 100% saat kita terluka, guys. Saat kita terluka biasanya ngeluarin suara gitu kan. Kita pakai Iron Will, hilang suara kita 100%, belum di rework, ya kan? Makanya pers survivor ini banyak yang meta gitu loh sekarang. Apalagi sekarang udah ada off the record, anjing. Abis ini gue jelasin off the record, guys. Ini parah banget, cok. Ini gue sampai kepikiran, anjir. Ini gue main killer, apakah mental aman, cok? Survivornya perksnya kayak gini semua, anjir. Bentar. Kejar gue, bang. Oke, dia ngejar ya. Oke, guys, dia ngejar. Dia ngejar. Bang, jangan. Aku gak mau turun, bang. Bang.
senterin dulu. Ah, kena sekali. Ah, buta kak lu, ha? Lagi. Oh, enak tuh. Kabur. Bang, ampun, Bang. Bang. Bang, lari ada meteor, Bang. Bang. Marakuno sekai wa. Anjir wibu. Bam, aduh, dia tahu, Cok. Aduh. Capek aku. Capek, buka, Bang. Aduh. Bang, lari, Bang, ada meteor, Bang. Bang. Anjir, meme kocak itu, anjir, sumpah. Tolong. Hilmi. Aku kasih kamu poin. Tenang. Aku pasti kasih kamu poin, Mbak Nexus. Jujur, tapi ada gitu yang beli Rift skin, Cok. Lihat tuh. Kayak gini, kan, skin Rift-nya. Kayak Power Ranger biru, anjir. Power Ranger biru dan kuning gitu loh. Bang, sini, Bang. Bang. Ih, beneran lari, Cok, dia, Cok. Berarti dia bukan wibu, guys. Soalnya belum ada Konosekaiwa, Cok. Dia langsung kabur gitu. Mana dia, anjir? Bang, sini, Bang. Bang. Wah, dia udah gak peduli, Cok. Dia udah gak peduli, guys. Sini, Bang. Sini, Bang. Gak bisa body block, anjir. Gak bisa body block. Bye-bye. Oke, langsung lanjut aja ke match yang kedua, guys. Let's go. Oke, guys. Kita udah masuk ke match yang kedua. Dan kita dapat map terjelek, ya kan? Map terburuk saat ini di DBD Mobile, ya kan? Fractured Coset, ya kan? Aduh. Gue benci banget, Cok, sama map ini, sumpah. Langsung ketemu killernya. Anjir. The Twins, anjir. Jarang ada yang pakai The Twins, anjir. Jarang banget, guys, ada yang pakai The Twins. Kabur. Waduh, kok dikeluarin, Cok? Loh. Itu kalau dia ada suara kayak gitu, dia berarti ganti, guys, ya. Itu dia sudah ke ganti ke Charlotte-nya lagi. Berarti dia tadi naruh Victor-nya, Cok. Berarti ada sesuatu harusnya di situ, anjir. Wah. Waduh, kena, Cok. Bisa-bisaan kena, anjir. Kabur dulu. Agak nge-lag. Sini, Bang. Marakono Sekai. Lari. Bang, bercanda, Bang. Bercanda, datar dulu, Cok. Canda gua, Bang. Aduh. 360 dulu. Oke. Kabur. Ya, nabrak pohon, anjir. Kocak. Nabrak pohon, Cok. Yaudah, gak apa-apa, gue sekalian mau nunjukin ya off the record. Nice, ya kan. Waduh, kena oblivious, anjir. Gue kena oblivious, guys. Dia ganti-ganti, anjir. Berarti dia ini deh kayaknya. Iya, kena oblivious. Anjir lah, ini pakai perksnya pinhead, guys, ya, guys. BTW, di sini gue pakai off the record, ya. Setelah kita di-unhook seperti ini, kita gak bakal ngeluarin suara sama sekali sama ini. Tupsa, kebal kita, Cok. Kita kebal selama 80 detik. Asalkan kita gak healing atau apapun ya. Kita masih kebal, Cok. Tertar, kita looping bentar, Cok. Semoga teman kita bisa jalan ras ya. Dumps. Oke. Santai. Kabur dulu. Bah! Nice. Kabur dulu. Bang, jangan, Bang. Udahan, Bang. Aduh. Aduh, analog ngehe emang, anjir. Bang, kabur, Bang. Kecantol, Bang. Wah, let's go. Center dulu, ya kan. Nice, kena. Kabur dulu. Aduh, anjir. Betul, gue mau jelasin ya, pers terakhir gue. Di sini gue pakai Dead Heart, ya kan. Wah, bentar. Nanti dulu, Cok. Betul, gue ini masih di bone, ya. Gue harus mending sebenarnya, Cok. Ini nggak tahu ya, ini kayaknya teman-teman kita bot ya, anjir. Aduh, anjir. Capek, lur. Oke, kelar. Wah, ngikutin kah? Kok ada suara jejak kaki, Cok? Oh, nggak ada. Kita mending dulu, guys. Oke, dihook ya di sana ya. Gua di sini pakai ini, guys, ya. Dead Heart itu... Kalau kita lagi keadaan terluka, ya kan, kita bisa pencet skill Dead Heart ini, guys. Nanti kita bakal langsung
ngedash maju ke depan dan itu menghindari segala macam damage gitu. Tapi kita bakal kena namanya kita bakal kena status yang namanya exhausted. Ya kan, aduh kena lagi cok itu cok. Gimana ya? Kita bakal kena yang namanya status exhausted, kita bakal kecapean. Tuh lihat di bawah ada tandanya. Selama yang ungu ini kalau enggak salah 40 deh. Iya, 40 detik. Jadi selama 40 detik itu kita enggak boleh lari, kita enggak boleh apa namanya? Pokoknya enggak boleh lari lah. Kalau kita jalan, jongkok atau memperbaiki gen atau diam, itu exhaustednya bakal hilang gitu. Cepat, 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 cepat. Wah, anjir di situ, cok. Di situ dia, guys. Di situ ini enggak ada yang bersihin totem sama sekali ya, guys ya, adik-adik ya. Oke, dia ngejar. Kabur, Mbak. Ngapain di situ anjir, Mbak-mbaknya? Bentar, cok. Ya, kenapa dia kayak gitu ya, guys ya? Kok aneh banget, guys. Bentar deh, kita bersihin ini dulu deh, guys. Bersihin ini dulu deh. Bisa tentu. Wah, anjir, cok. Devour hoop, anjir. No. Devour hoop. Pantes ini kok gua jadi keinget ya, ada. Kalau enggak salah viewers gua kayaknya ada yang gameplaynya kayak gini, cok. Kemarin pas custom ada yang gameplaynya persis kayak gini, guys. Apa mungkin viewer gua ya? Ada kemarin yang kayak gini, dia mainnya persis plek-plek ketiplek anjir. Aduh, no, enggak bisa, cok. Marakono sekai. Wah, enggak kena, cok. Bang, kejar aku, Bang. Oh, dia enggak mau ngejar, cok. Ah, ini pasti cari stack devour hoop anjir, udah pasti anjir. Mencari stack devour hoop anjir. Sedih gua. Aduh, kenok juga itu anjir. Au. Ya, teman kita ninggoy, guys. Aduh. Teman kita di-kill anjir. Teman kita di-kill, guys. Anjir lah. Aduh, capcay. Jangan deal anjir. Jangan heal ini udah. Ini aku aja yang heal kamu. Jangan. Aku aja yang heal kamu sini. Aku aja yang heal kamu. Oke, di sini, guys ya. S-nya di sini, guys tuh. Ini masih di-block anjir. Ya, di-kill juga, cok. Teman kita, cok. Temen kita dikill juga. Sini, mas. Mas, aku heal kamu supaya kamu gak bisa pakai data. Supaya kamu yang dikill. aduh, anjir. Mencapek, guys. Dari tadi dikejar-kejar. Tapi ini, guys. Gennya gak ada yang nyala, cok. Kurang satu doang. Dikunci nih, cok. Sumpah. Sama temen-temen kita ini dikelarin yang di ujung-ujung, guys. Yang di pinggir-pinggir dulu, gitu. Jadinya sekarang kena kunci, guys. Gak bisa ini, harus cara satu-satunya kabur lewat head, anjir. Dikunci sama killernya, guys. Udah susah banget ini. Bentar, ini ngapain sih dia ngikutin gua mulu, guys? Dia mau ngeheal gua terus, guys. Ini kayaknya bot ya atau gimana, gak tahu dah anjir. Ngikutin gua mulu, cok. Mau ngeheal itu. Tuh kan ngikutin mulu anjir. Udah jangan ngikutin. Tuh kan gue, apaan sih? Jangan anjir. Aduh, risih guys gua, guys. Diikutin mulu anjir. Risih, aku mau sembunyi. Aku hanya mau sembunyi dengan aman, tentram. Mas, udahlah mas. Anjir, ngikutin mulu anjir, capek gua. Risih anjir, sumpah diikutin kayak gini. Anjir, ini kayaknya bot sih. Gak tau lagi dah anjir, capek gua anjir. Udah lah bang. Kita clean totem dulu, guys. Nah, gak bisa nge-heal dia. Wek. Mau nge-heal mulu dari tadi anjir, capek gua sampean. Udah bang. Pergilah bang. Janganlah kau heal aku bang. Tak mau, gak mau. Elah, diikutin mulu, guys. Tentar ini killernya, guys. Semoga killernya ketemu, guys, sama dia, guys. Waduh, anjir. Ngikutin, cok. Dead heart. Aduh, anjir. Dead heart. Sudah dead heart. Ketabrak tembok. Anjir. Hadew. Aduh, guys. Ya, dimori, cok. Aduh, dikill aku, guys. Dikill. Haha, menangis, cok. Yaudah lah, guys. Langsung lanjut aja ke match yang ketiga, guys. Langsung lanjut aja ke match yang ketiga. Aduh, headsnya padahal deket, cok. Oke, guys, kita udah masuk ke match yang ketiga, guys, dan kita dapat
map Gold Tower. Lumayan lah ya ini map ya. Ini map lumayan. Tapi di sini gue masih belum tahu ya. Ini kalian tahu nggak guys? Teman-teman gue guys, perksnya itu mereka cuma bawa satu sama dua doang, cok. Si Dwight itu bawa dua. Terus habis itu tadi bawa satu atau dua ya? Si Yunjin Lee. Pokoknya bentar dikejar cok. Bentar cok. Yoichi-nya cuma bawa satu perks anjir, kesel banget gua. Kabur. No, anjir, kena dong. Udah kena masih muter-muter gua. Anjir lah, kabur. Kabur dulu. Mana dia? Oh, dia di sana guys, Enggak ada kawan kah? Di sini tidak ada teman kah? Aku butuh teman. Untuk menghilang bentar. Clean totem lumayan enggak? Masih banyak yang nggak tahu clean totem itu kegunaannya apa. Clean totem itu kalau kita nge-clean totem kayak gini guys, nanti kalau seumpama killernya bawa hex perks ya kan, yang aktif di akhir game ya kan, di late game, itu nggak bakal aktif guys perksnya. Terus habis itu kita bakal dapat 1000 skor tuh ya kan, skornya dapat 1000. Lumayan gaming cok ya. Kenok dong dia anjir Yoichi-nya. Aduh gimana guys ya, dari tadi temen gua ini guys kayaknya guys buat terus guys. Kayaknya dapat ini guys, apa namanya? Mungkin karena sepi atau gimana, nggak tahu gue deh. Banyak CPU guys yang main. Sumpah. Di sini mau kelar guys, Di sini gue bawa boy lover ya, gantiin yang apa namanya? Gantiin borrow time-nya. Gue ganti dengan boy lover. Jadinya kalau kita digendong killer ya kan, kita struggle-nya efeknya itu bisa sampai 80% ya kan? Terus habis itu kalau killernya ini sumpah mah gua kenok di sini ya, kenok di sini. Cah gitu kan. Terus killernya mau ngehook di bawah dengan cara loncat lewat pintu gitu. Kita bakal dapat tambahan 33% progress wiggle gitu. Jadinya bakal langsung nambah gitu, seperempat anjir. Langsung ya dapat dapat senter kentang pula anjir, kocak. Memang senter kentang ini selalu menghantui gua guys. Selalu ngikutin gua cok senter kentang. Mbak tolong heal me, Mbak. Mbak anjir lah, nggak mau heal dia guys. Mbak tolong heal aku Mbak, tolong please banget nih. Please banget Mbak. Nggak mau ngeheal cok. Dia kayaknya menyelamatin itu deh guys. The killer is near me katanya. Iya. Dia menyelamatin ini nih, Nggak bisa. Gua dulu yang anduk, fix. Wah, mau anduk kamu. Nggak usah. Gua aja yang anduk. Ih ngambek, nggak mau ngeheal cok. Ngambek dia guys, gak mau nge-heal, parah. Ih ngambekan anjir mainnya, sumpah. Mainnya ngambekan guys, asli. Masa gitu doang ngambek anjir. Jangan ngambek mbak, masa ngambek sih. BTW ini Sarina Kasir ini bajunya coklat ya, menyatu dengan alam guys ya. Cocok loh, bagus loh dia ini Sarina Kasir anjir. Kalau kalian masih bimbang ya, Bang, enaknya kita beli survivor apa ya, Bang ya, di awal ya. Enaknya beli apa ya, Bang ya? Ya Sarina Kasir ini, cok. Ya kan? Off the record for the people tuh sangat-sangat bagus. Woi, santai. Wah, dia enggak mau ngejar gua, guys. Dia enggak mau ngejar gua, cok. Dia enggak mau ngejar gua, anjir. Ya, dia ngejar Yoichi-nya, guys. Cok. Mana dia? Sini bang. Nice. Kita pancing dulu guys. Kalau nggak gitu nggak mau ngejar anjir sumpah. Sini bang. Mada kono sekai wa. Duh, anjir nggak mau ngejar gua cok, segitunya nih orang anjir. Bang, parah lu bang, nggak mau ngejar gua anjir, parah. Bang, wih parah cok, sumpah gak mau ngejar gua anjir. Kita sambil tipis-tipis lah ya, Ini soalnya generator kuncian ya. Gua udah trauma tadi dikunci sama apa namanya, sama killer di match sebelumnya. Dan ternyata bener cok, killer sebelumnya itu viewer gua anjir. Pantes kok gameplaynya kok kayak pernah lihat gitu kan. Kayak pernah apa namanya, lihat di custom gitu kan, custom live stream. Ternyata si Noxit anjir. Ah elah. Makanya gue kaget lah. Ini detun sih jarang banget ada yang make anjir. Ya ternyata si Noxit anjir. Makanya gameplaynya kok kayak familiar gue ya, kayak pernah lihat. Tapi kok gimana di custom gue ingetnya cok, tapi gue gak inget siapa gitu namanya. Ternyata bener si Noxit anjir. Ya dia kenok dong, dia kenok. Kita tungguin bentar guys, dia lewat mana. Kita di sini ada Iron Will ya, santai jadinya.
Sumpah Iron Will belum di rework cok di sini cok, masih OP banget. Bam, oke okay, nice. Skill di papap. Skill di nice. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Udah skill di papap guys, skill di papap. Oke okay, oke okay, oke okay, nice. Mbak heal aku dong mbak, kebangetan anjir. Dari tadi kakak ada yang mau heal gua anjir. Ngambek nih orang, sumpah. Ini orang ngambek guys kayaknya guys. Gak mau heal sama sekali. Bang. Oke dia kesini ya, kayaknya ya. Aduh anjir gua mau drop palet. Anjir lah gua mau drop palet cok. Beda persekian detik doang, hoki cok. Oke, gak apa-apa. Good game untuk killernya, cok. Aduh, padahal gua udah pencet loh itu tadi. Gua udah mau drop loh itu paletnya. Anjir. No. Tinggal satu generator dong, ayo dong, tolong dong. Ini kebiasaan, cok, sumpah. Generator pinggir-pinggir dikelarin terus. Generator kuncian kagak ada yang mau ngelarin, anjir. Sumpah. Cepet banget, anjir. Mereka ngegenerasnya yang di pinggir-pinggir, cok. Asli. Ya kenok dong bentar guys. Diangkat gak? Aduh madepnya madep sana lagi anjir, gak bisa cok. Gak bisa guys, madep sana dia guys. Mbak tolongin aku dong mbak. Hilmi dulu tolong banget. Nice. Itu biarin aja digantung dah. Biar aja dead help quick katanya, baru juga digantung mas. Itu masih anget itu mah. Udah minta di help aja. Oke, okay, kita bantuin si Yoichi-nya dulu ya. Yoichi-nya ini udah dead hook. Kayaknya ini bot, cok. Anjir, sumpah lah. Kenapa aku ketemu bot mulu, ya kan? Tapi kalau Dwight-nya nggak mungkin bot ya. Soalnya itu pakai skin season 1 ya. Skin old. Kabur. No. Anjir. Itu pantat gua udah keserempet itu, guys. Anjir. Kalau di real life itu pantat gua udah keserempet itu, cok. Udah berbekas gitu. Anjir. Berbahaya banget anjir, sumpah. Aduh. Aduh, generator kunciannya kelarin dong. Ini udah ada kekunci kita, cok. Kakak diangkat, anjir. Aduh. Kabur. Kaps dulu. Loh, kok kena anjir? Gak bisa. Ih, anjir biasanya bisa kanan kiri lo pakai noet lagi anjir. Ya. Padahal biasanya bisa, cok. Ternyata kalau di map ini gitu ya, di jendelanya itu ada kayak tonjolan sedikit, guys. Jadinya nggak bisa, cok. Kalau yang kayu bisa, guys. Kalau yang kayu gua bisa. Udah nyobain gua. Yang kayu ditembak kandar, kita bisa kanan kiri, cok. Itu walaupun udah nempel sama jendelanya, kita masih bisa kanan kiri. Tapi kalau yang batu ini, guys, itu ada kayak tonjolannya dikit, cok. Jadi nggak bisa, anjir. Akhirnya kita mati dengan terhormat, guys. Kita mati dengan cara yang terhormat, guys. Let's go. Jadi ya segitu aja, guys, video gua kali ini. Kalau kalian suka, klik like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye.